Halo Kang Bro, kembali lagi sama saya. Hari ini saya mau update bahan bonsai asam Jawa. Nih, kemarin ada yang komen, "Bang, update lagi, Bang." Maksudnya tuh mungkin mereka pengen tahu barangnya itu masih ada apa enggak gitu. Ya memang terkadang tuh enggak saya update karena barangnya sudah tidak ada. Dan pasti saya update kalau barangnya itu masih ada. Cuman waktunya itu mungkin jedanya itu lama sebentar. Nah itu tergantung kondisi lah. Asam ini kemarin tuh habis stres Kang Bro, karena beberapa hari itu enggak hujan, jadi saya lupa nyiram. Sebenarnya bukan lupa, males sih sebenarnya. Nah ini tapi ini sudah mulai bagus lagi, terlihat dari daunnya itu hijau-hijau. Ini ya, ini asam Jawa saya masih hidup dan masih ada barangnya. Nah, ini kalau ada yang minat, ini tingginya itu ya kalau tinggi badannya itu ya sejengkal lah. Tapi kan sampai ke mahkotanya itu kalau 30 cm-an ada. Ini masuk medium atau masuk small ya, aku nggak patek paham Kang Bro. Ini pokoknya tak jual kalau ada yang minat. Ntar di sini dulu geser. Lah, lebih jelas nih. Karakter tuanya memang sudah terlihat Kang Bro. Kerak-keraknya. Namun di bagian paling bawah itu mengelupas keraknya. Biasalah asam Jawa seperti itu, tapi nanti akan tumbuh kerak lagi. Nah kalau kerak ini kan tidak apa ya, membohongi Kang Bro. Ini berarti usianya sudah tua atau sudah lama gitu loh. Entah itu lama di ground, di pot, pokoknya macam-macam. Pokoknya tidak muda ini tuh usianya. Yang jelas positif di atas 2 tahun gitu. Nah ini tak jual 1 juta kalau ada yang mau. Nanti tak taruh di deskripsi nomor HP saya, kontak saya. Pokoknya kalau kalian ngubungi saya itu tanya barang ready enggak. Kalau masalah harga ya udah tertera di sini gitu. Nah, saya males kalau ada orang nawar-nawar gini. Sebabnya tuh saya malas-malas buka WhatsApp itu loh. Ya kondisinya ya seperti ini, enggak tak bagus-bagusin, enggak tak jelek-jelekin, ya memang kondisinya memang jelek sih, enggak bagus banget. Nah, kalau ini akarnya ya program-program dikit lah. Ya kalau barang jadi harga 1 juta ya enggak dapat Kang Bro, apalagi asam Jawa. Kalian beli bahan asam Jawa itu yang akar programan baru dapat akar sama batang. Itu kalau besarnya segini minimal tuh 500.000. Dapat akar sama batang doang loh. Atasnya belum dapat. Ya, 1 juta ini. Lah, saya untuk saat ini saya udah males garap atau punya bahan yang kecil-kecil medianya sedikit. Karena saya lah males nyiram, jadi nanti takutnya malah modar bongko. Nah untuk pokoknya bentuknya kayak ginilah Kang Bro. Ya nggak bagus-bagus banget, ya nggak jelek-jelek banget. Ya kalau buat koleksi mah joss lah ini. Cuman ada beberapa saja yang harus di apa, koreksi lagi. Mungkin ini di kawat. Pokoknya masih banyak ini PR-nya ngawat. Bagi yang mau saja, kalau yang nggak mau ya nggak apa-apa. Oke? Okay? Thank you ya. Sot. Nah, ini bagian atasnya. Sebenarnya bagian ini termasuk amburadul lah lelekku ngarani. Juga waktunya mupuk lagi. Ini medianya itu kompos, full murni kompos. Lah ini Kang Bro, tak angkat ya sebentar. Akarnya ini sudah lumayan ini loh, tak angkat loh, kuat loh ini. Jadi kalau mau dikirim-kirim sampai ke Papua, saya pastikan itu aman, tidak akan stres akar atau stres pohon. Hanya saja
mungkin medianya ini nggak bertahan lama gitu. Tapi kalau ngirimnya pakai pesawat, ya satu minggu bisa lah. Bisa jaminan kalau satu minggu. Tapi kalau lebih dari satu minggu ya nggak berani, Kang Bro. Makanya saya kalau ngirim-ngirim itu paling jauh ya Jawa Timur gitu aja kalau daerah Jawa. Ya takutnya kan mati apa piye, Kang Bro. Ekspedisine kan ya lewat darat biar murah meriah gitu ya. Oke, thank you ya. Mantap ini, Kang Bro. Kalau dilihat dari sini jan jos karakternya. Ah, iki wis sore banget, berisik walet, berisik genset pokoknya. Suwun, Kang Bro.